Halo sobat AC Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan BRI Liga 1 2022 pekan ke-20 beserta klasemen top skor dan top assist sementara Liga 1 2022. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan pekan ke-20 Liga 1 2021-2022. Pada hari Sabtu 15 Januari 2022 akan ada pertandingan antara Persela Lamongan versus Persija Jakarta pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidio.com. Selanjutnya pada hari Minggu 16 Januari 2022 akan ada pertandingan antara Persipura Jayapura versus Persiraja Banda Aceh pada jam 18.15 waktu Indonesia Barat live di O-Channel dan Vidio.com. Dan selanjutnya pada hari Senin 17 Januari 2022 akan ada pertandingan antara Bali United versus Persita Tangerang pada jam 18.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidio.com. Dan akan ditutup dengan pertandingan antara PSIS Semarang versus Arema FC pada jam 20.45 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidio.com. Dan yang terakhir pada hari Selasa 18 Januari 2022 akan ada pertandingan antara PSS Sleman versus Madura United pada jam 15.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidio.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara PSM Makassar versus Persi Kediri pada jam 15.15 waktu Indonesia Barat live di O-Channel dan Vidio.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persika Bogor versus Barito Putra pada jam 15.15 waktu Indonesia Barat live di Vidio.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Borneo FC versus Persib Bandung pada jam 18.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidio.com. Dan akan ditutup dengan pertandingan antara Bayangkara FC versus Persebaya Surabaya pada jam 20.45 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidio.com. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2021-2022. Di peringkat pertama ada Arema FC dengan torehan 40 poin. Di peringkat kedua ada Bayangkara FC dengan torehan 40 poin. Dan di peringkat ketiga ada Persib Bandung dengan torehan 37 poin. Sedangkan untuk peringkat dasar klasemen ada Barito Putra dengan torehan 15 poin, Persela Lamongan dengan 15 poin, dan ada Persiraja Banda Aceh dengan torehan 6 poin, Bos. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2021-2022. Di peringkat pertama ada Iljas Paso Jevic dari Bali United dengan torehan 14 gol, dan disusul oleh Yusuf Ejajari dari Persik Kediri dengan torehan 13 gol, Bos. Berikut daftar top assist sementara BRI Liga 1 2021-2022. Di peringkat pertama ada Taisei Marukawa dari Persebaya Surabaya dengan torehan 6 assist, serta dari Kosiman Juntak dari Persija Jakarta dengan torehan 6 assist, Bos.